Tersangka kasus penghinaan pecalang Bali Munarman akan kembali diperiksa pada hari Selasa besok. Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya setelah Munarman mangkir dari pemeriksaan. Rencananya Munarman akan diperiksa oleh Polda Bali sebagai tersangka kasus penghinaan pecalang pada Selasa 14 Februari. Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya setelah ia mangkir dalam agenda pemeriksaan tanggal 10 Februari lalu. Sebelumnya Jumat kemarin, kuasa hukum Munarman mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Bali.